tapi tolong hati-hati. Pak Menteri sedikit ketar-ketir. Itu senjata bela diri juga. Bandil, ya kau bandul. Tidak hanya di sini tapi di depan. Ya, permen keramik, keramik tuh. Ya. Ini namanya senjata keramik. Senjata keramik. Senjata ini berasal dari Minangkabau. Ah, dari Sumatera Barat ya. Dan juga di utara ada jurus yang menggunakan sarung. Ya, jurus sarung. Apapun ternyata bisa untuk senjata ya. Itu hebatnya pencak silat, Bu. Di dalam silat apapun bisa digunakan. Semua jadi senjata, Bu. Iya. Termasuk hati, termasuk hati dan pikiran. Hati dan pikiran para pesilat.